Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Shakaizen YouTube channel. So guys, hari ni kita punya topik adalah berkenaan part 1 untuk LC135 5S spek 72 Jet 6. Ah, 72 Jet 6 eh. 72 Jet 6. Spek ni lagi besarlah daripada spek S1R Shakaizen, dan kira yang ni spek yang terbesar setakat ni untuk bengkel kita buat selain daripada motor aku lah. Ha. Jadi yang ni spek untuk customer yang spek yang paling besar lah setakat ni. Sebelum ni dah pernah buat tapi untuk motor aku lah. Ha. Yang ni kita buat untuk motor customer. 72 Jet 6 SC 5 speed. So nanti aku tunjuk motor ni sebenarnya warna yang pelak kan hari ni eh. Motor ni sebenarnya baru lepas siap, baru lagi lah siap. Kalau korang aku tunjuk nanti keadaan head dengan block dia, memang sangat-sangat baru lagi, baru lagi modi, tapi buat dekat tempat lain. Kemudian tuan motor ni hantar dekat kita untuk buat balik. Ha, sebenarnya dia hantar untuk buat 68 Jet 6. Tapi macam itulah, racun itu sungguh berbisa. Racun daripada seorang pomen sungguh berbisa. Selepas diracun-racun, akhirnya dia on untuk projek 72 Jet 6mm. 72 Jet 6. Jadi, jom kita tengok dulu motor dia. Let's go. So guys, inilah dia motornya. SC V2 5S. V2 5S eh. So spek asal motor ni adalah 66 standard body. Okay, kita tunjuk dia punya piston eh. Kalau tengok piston pun dah boleh tahu dah motor ni baru siap. Ni piston. Eh. Wah. Oh. Jaya jaya. Okay, tengok piston. Ha, baru, memang baru sangat-sangat lagi lah kalau tengok keadaan piston ni. CSA Racing 65.99 66mm. Okay. Blok yang dipakai adalah blok pit stop. Kira kacuk ni. Piston CSA, blok pit stop. Sprocket timing adjustable. Yang apa ni? Design by, aku first time tengok brand ni. Capro Rosso. Okay. Lepas tu dia punya head, head brand Leo. Leo Racing, Leo Thailand. Head Leo Thailand 2225 rasanya. Ha, ni dia punya head ni. 2225 menggunakan camshaft ESR2. ESR2 teruk pula autofocus ni. Okay, ESR2. Kindred menutup head. Okay, so ni bagi top set lah. Sebelah magnet tak ada apa sangat. Dia pakai starter. Starter still pakai. Nanti pun kita akan letak juga starter untuk dia pakai. Dia punya starter pun dah pakai racing. So tak ada masalah untuk pakai starter walaupun spek 72 nanti. Dia punya magnet, magnet original lagi. Magnet original tak ada lele. So kita akan kekalkan. So untuk motor ni kita akan set up
72 Jet 6 tapi kita nak ketahanan sekali. So untuk motor ni sebenarnya modal dia tak tebal sangat pun. Tak payah tebal-tebal sangat pun sebab dia punya barang semua dah racing, kau-kau dah sebenarnya. Cuma kita tukar crankshaft je nanti. Crankshaft head block. Ha, dia punya oil pump dong, oil pump pun dah racing. Sunwell Racing dia punya oil pump. Okay, ni balancer, balancer standard ni kita akan kekalkan semua. Hyper clutch Uma, clutch plate pun baru lagi. Kiranya motor ni memang baru memang baru sangat-sangat lah, baru sangat-sangat buat. Crankshaft ni kita akan tukar nanti. Ni crankshaft dia, kita intai sikit, takut dia ada tanam-tanam. Tak ada tanam-tanam eh, just tukar road je. Road IKK, road IKK 100mm. Alright, gearbox kita intai sikit. Gearbox racing ke tak racing? Gearbox, gearbox standard ni. Gear 5 je sebab skeping. Gear 5 je skeping. Macam mana nak tahu gearbox racing dengan gearbox standard? Gearbox racing dia tajam eh, dia punya mata tajam. Macam kau tengok ni gear 2. Ni gear 2. Dalam sana gear 1. Sini gear 5 yang biasa orang tukar ni. Ni gear 2 standard. Gear 1 standard belakang ni. Gear 5 dia tajam, mata tajam. So gear 5 sajalah skeping dia tukar. So kita akan kekalkan juga. Ha. Cuma nanti bearing kita akan tukar, bearing crankshaft kita akan tukar. Bearing lain mungkin kita tak tukar. Tengok sikit dia punya bearing crankshaft dia pakai bearing apa? SKF. SKF je. Tak tahu lah C3 ke apa, tak ada tulis pula C3 kat sini. Tapi SKF. Alright. So nanti kita akan buat 72 Jet 6. Barang-barang spek barang-barang 72 Jet 6 nanti aku akan tunjuk. Sebabnya barangnya kita belum beli lagi. Nanti aku pergi beli barang dan aku tunjuk dekat korang semua barang untuk spek 72 Jet 6 motor ni. Alright. Okay guys. So sekarang ni aku nak tunjuk barang-barang untuk motor ni, iaitu barang full set 2528 72mm full set HHM. Jadi full set HHM untuk motor ni. Nanti aku akan tunjuk satu-satu barang untuk barang dia, tapi tak complete lagi lah. Crankshaft dia aku tak beli lagi. Crankshaft kita akan pasang. Pasang lagi. Hari ni memang suwe lah mulut aku. Dari pagi tersasul. Dari pagi sasul ni. Jadi kena hati-hati cakap. Jadi barang yang pertama ialah kita tunjuk bearing crankshaft. Ni bearing crankshaft kita akan pasang. Double row bearing. Inilah bearing dia. Kita akan pasang bearing ni. Macam. Okay. Ini bearing crankshaft. Alright. Okay, lepas tu kita tunjuk block dulu. Block 72mm. Okay, tengok sini. 72 HHM. Okay, kita tengok dia punya lubang air. Okay, kita tengok dia punya water jacket pun besar dan juga panjang daripada ni, dia luas lah. Dia luas. Kita tengok sleeve. Sleeve pun agak tebal. Not bad, boleh tahan. Boleh tahan dia punya sleeve. So HHM
kat sini. Piston Forge FJN. Macam korang tengok ada lubang. Tengok dia ada lubang untuk minyak hitam masuk ke pin block. Lepas tu dia ada tulang tengah dekat tulisan FJN tu. Ada tulang tengah. Jadi piston ni memang macam lebih kurang macam piston yang aku pakai lah. Macam tu. Cumanya bezanya motor ni pakai air dalam. Macam motor aku pakai bypass. So zaman sekarang ni tak ada masalah pun. Sebelum tu kita ukur ukur sleeve luar blok ni. Aku pun tak tahu lagi sleeve luar dia saiz berapa. Sleeve luar ni penting untuk kita ni lah, kita buka pocket valve, buka lubang enjin dia nanti. Okay, kita tengok dia punya ni saiz 76. Terbesar ni 78 eh. Dia punya sleeve luar 78. Dia punya tebal sleeve, Kita ukur sepatutnya 72, 78. Tebal 6mm lah sepatutnya. Tebal 6mm 7mm. Okay, so tak ada masalah blok ni. Dia punya sleeve tebal, dia punya sleeve pun panjang. Kita ukur panjang sleeve. Alamak, caliper pula patah dekat bawah. Macam mana lah nak ukur? Macam mana nak ukur ni? Sekejap eh. Biasa lah. Tangan sebelah pegang. Li. Ajar ke Lili. Cik ukur tukir bawah ni. Tukir bawah ni? Ni tukir bawah ni, panjang apa? Bakal tu. Batang bawah tu tak pakai, patah. So tak boleh nak pakai, sepatutnya senang pakai yang dia tu. Straight ni. Tak straight. Haa, beres. Haa, berapa? 29. So dia punya sleeve block panjang 4mm daripada standard. Dia panjang, panjang blok dia 4mm daripada standard. So dah boleh pakai lah untuk spec jet road. Kemudian kita tunjuk pula head. Tunjuk head. Ni head HHM CNC porting bersaiz 25-28. Nah, ni valve dia 25-28. Lagi besar daripada aku eh. Aku pun 24-27 je pakai. Ni 25-28 punya. Kau tengok ni dia punya lubang intake CNC. So ni CNC eh. Kau tengok lah. CNC single line. CNC garis. CNC single line. Lepas tu lubang exhaust dia macam ni. Bezos dia macam ni. Nanti mungkin kita akan adjust sikit-sikit je lah. Sebabnya dah cun lah ni sebenarnya. Lepas tu dapat sekali dengan intake CNC. Intake dia pun cun-cun lah, aku dah ukur. Memang cantik. Saiz dia maknanya PMP je lah intake ni. Tak lah PMP juga. Kalau pakai dekat Y PMP lah. Kalau dekat SC kena tutup lah lubang ni. Lubang ni kena tutup kalau nak pakai dekat SC. Cumanya sekarang ni kita akan adjust juga head ni sebab dia punya lubang air kecil. Kita akan ukur dengan blok ni, kita akan tebuk lubang. Kita akan tebuk lubang untuk samakan dia punya lubang air ya.
supaya lubang air ni luas. Sekarang ni lubang air ni kecil. Lubang air dah sama. Sebenarnya boleh je kalau kita nak pakai macam ni. Tapi sebaiknya tebuklah besar lubang supaya air yang masuk tu lagi ngam lah. Air yang masuk lagi cun, lagi besar dan tak ada rintangan sangat. Alright. Tak ada apa sangat. Cumanya carburetor kita agak tak beli lagi. Crankshaft, carburetor. Cam kita akan tukar. Cam sebab sekarang ni dia pakai cam ESR2. Cam kita akan tukar. Spring valve kita akan tukar. Okay. So inilah barang-barang untuk spek ni. Nanti nantikanlah projek untuk part 2 pula macam mana. Yang penting sekarang ni kita nak tebuk lubang head ni dulu. Lepas tu kita pasang head block. CR apa semua nantikan untuk part seterusnya. So guys, nantikan perkembangan seterusnya untuk motor ni. Apa yang aku boleh cakap ialah spek untuk motor ni lagi hardcore daripada motor aku. Sebab kalau compare dengan motor aku, beza dia, head dia lagi besar. Dia jet road lagi tinggi daripada aku. Aku jet 4 je, dia jet 6. So macam tu lah. Dia punya barang lagi padu lah daripada aku. Nanti kita tengok lah macam mana result motor ni. Kita try lah motor ni macam mana. Macam tu lah. Jadi sekian saja video untuk hari ini. Harap info ni berguna kepada korang semua. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.